Nafi, kalau aku bilang aku nggak iri sama orang-orang yang masa depannya udah tersusun dengan rapi, yang makan tinggal makan, kuliah tinggal kuliah, kerja pakai orang dalam, nikahnya dimodalin, rumahnya dibikinin, semuanya disponsorin orang tua. Mereka nggak perlu bener-bener ngerasain apa itu kerja keras untuk bisa ngedapetin apa yang mereka mau. Mereka nggak harus nabung mati-matian untuk bisa ngedapetin apa yang mereka mau. Mereka yang punya banyak privilege dibandingkan dengan orang-orang seperti aku. Sedangkan aku harus setengah mati berpikir bagaimana caranya untuk bisa memenuhi semua kebutuhanku dan keluarga. Munafik kalau aku bilang aku gak iri, tapi aku tahu usaha dan kerja kerasku saat ini gak akan pernah sia-sia. Meskipun gak sebesar orang lain, tapi aku menghasilkan dari keringatku sendiri.